الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan masih pada bab tentang menjaga rahasia. Maka kita telah sampai pada hadis yang terakhir dari bab tersebut, di mana dikatakan wa an thabitin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ata 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman فسلم علينا فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قال ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم ورواه وروى البخاري بعضه مختصرا. حديث yang sumber periwayatannya dari seorang tabi'in yang bernama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyidina Anas bertutur cerita, suatu hari mendatangiku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku sedang bermain bersama teman-temanku, teman sebaya, ma'al ghilman, dengan teman-temanku yang sebaya, anak-anak itu. Fasallama alaina, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, padahal kami saat itu adalah anak-anak kecil, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, assalamu alaikum. Nah, ini satu pembelajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun orang tua itu hendaknya jika menyapa anak-anak mereka hendaknya dengan mengucapkan salam, sekaligus mendidik mereka untuk membudayakan dan membiasakan diri untuk bersalam. Dan salam itu hikmahnya banyak. Ya, salam itu terkandung doa, doa keselamatan, doa kesejahteraan, assalamualaikum. Maka itu tidak bisa digantikan dengan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan seterusnya. Yang kedua itu syiar Islam.
Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, itu adalah merupakan cerminan jiwa yang takwa. Wa man yu'adzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan hanya orang-orang yang jiwanya dipenuhi ketakwaan kepada Allah yang mampu mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu. Salah satu syiar agama Allah itu apa? Adalah tadi itu, mengucapkan salam, membudayakan salam, bukan yang lain. Salam itu tidak bisa diterjemahkan sebagai dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, dan seterusnya. Dan di balik hikmah salam itu ada begitu banyak hikmah. Salah satunya adalah dia merupakan doa. Doa dari kita sebagai muslim mendoakan saudara kita muslim yang lain. Doa kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW menyapa mereka mengawali dengan salam. Kemudian faba'athani fi hajatih, lalu Rasulullah SAW mengutusku untuk sesuatu dari keperluan beliau. Fa'abta'tu 'ala ummi, maka aku lama tidak pulang-pulang kembali ke ibuku. Kembali ke rumah itu lama enggak kembali. Falamma ji'tu, ketika aku datang, qalat ma habasaka, apa yang menahanmu begitu lama? Ya, jam 2 jam baru pulang. Baru pulang sekarang. Maka dijawab oleh Sayyidina Anas, faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, aku agak terlambat pulangnya karena Rasul mengutusku. Li hajatin, untuk hajat beliau. Maka sebagai ibu, Ummu Sulaim bertanya kepada putranya Anas, qalat ma hajatuhu, apa hajat Rasul, apa hajatnya? Sayyidina Anas mengatakan, qultu innaha sirrun. Oh, itu rahasia wahai ibu. Rahasia. Jadi sang anak tidak ingin mengungkap, membuka rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi disuruh apa, dia untuk hajat apa, itu dirahasiakan. Sang ibu pun bijak. Ummu Sulaim bijak, lalu mengatakan, qala la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu, janganlah engkau pernah menceritakan kepada siapapun tentang rahasia Rasulullah SAW tadi itu. Itu pesan sang ibu agar anaknya benar-benar bisa menjaga rahasia Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Anas mengatakan, wallahi law haddathtuhu bi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Andaikan aku pernah menceritakan rahasia Rasulullah SAW ini kepada seseorang, pastinya akan aku ceritakan hal yang sama kepadamu, karena engkau adalah muridku yang setia. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Demi menjaga rahasia Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi bagaimana seyukianya kita ini sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, utamanya jika telah dipercaya untuk menyimpan rahasia, hendaknya rahasia itu kita benar-benar rahasiakan. Jangan jadikan konsumsi publik, lalu kita bercerita kepada yang lain. Itu berkaitan dengan masalah amanah yang harus kita junjung tinggi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dengan apa itu, versi yang lebih singkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Sampai hadis tersebut berakhirlah bab tentang menjaga rahasia. Selanjutnya, babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Bab yang membahas tentang pemenuhan terhadap janji. Tidaknya orang itu kalau berjanji dipenuhi janjinya. Wa injazil wa'di, dan menjalankan apa yang telah dia janjikan, memenuhi janjinya dan memenuhi
apa yang sudah dijanjikan. Qala Allahu Ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, dan hendaknya penuhilah janji-janji itu. Apalagi kalau janjinya pakai disumpah. Sumpah enggak tanggung-tanggung Al-Qur'an di kepala atas kepala kita. Iya. Dan kalau kita berikrar berjanji di hadapan khalayak ramai. Iya. Ini harus dipenuhi, sebagai muslim harus dipenuhi janji kita. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, dan hendaknya engkau penuhi janji-janjimu itu. Kenapa? Innal ahda, sesungguhnya janji itu, kana mas'ula, kelak akan dimintai pertanggungan jawab, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di hari kesaksian, di hari pembalasan, seseorang itu akan dimintai pertanggungan jawab terhadap janji yang sudah ia berikan. Di dunia ini dia bisa mengelak, di dunia ini dia bisa berkhianat, di dunia ini dia bisa tidak memenuhi janjinya, tapi kelak di hadapan Allah dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa berbohong, dia tidak bisa berkelit, dan janji yang sudah kita berikan itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Kenapa tidak engkau penuhi? Apa alasanmu tidak memenuhi janjimu? Sementara engkau sebagai muslim, di antara ajaran agamamu adalah diwajibkan untuk memenuhi janji. Apalagi janji seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Itu amat sangat beresiko. Oleh karena itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka-mereka yang mencari jabatan, bagi mereka-mereka yang mengejar kekuasaan dan kedudukan, bahwa kedudukan itu, jabatan itu akhirnya adalah penyesalan. Kenapa? Karena di balik kekuasaan, di balik jabatan itu akan ada pertanggungan jawab kita kepada Allah. Pertanggungan jawab kita bukan pertanggungan jawab yang sifatnya tahunan, yang kita sampaikan di forum yang terhormat itu. Tapi ada forum yang di sana enggak berlaku rekayasa, itu tidak berlaku. Tidak berlaku sistem kong kali kong, enggak ada. Enggak bisa disuap. Dan setiap rupiah yang dikeluarkan itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintai pertanggungan jawab. Wa qala ta'ala, wa aufu bil ahdi idza ahadtum. Sekali lagi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 91, Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, sekali lagi penuhilah janji, akan janji-janjimu itu, idza ahadtum, manakala engkau telah memberikannya, manakala engkau telah berjanji. Apalagi berjanji hitam di atas putih, ya, dibubui dengan berbagai macam hal-hal yang apa itu menguatkan perjanjian itu, bahkan ada saksi dan seterusnya. Ya, bahkan apa itu, janji itu dilegalisir macam-macam. Itu karena apa? Karena manusia sudah krisis amanah. Krisis amanah. Dibuat itu pun, semuanya dibuat, masih diingkari. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaknya kalian penuhi, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, penuhilah janji-janjimu kepada Allah. Jadi hakikatnya kita berjanji kepada manusia itu berjanji kepada Allah.
untuk memenuhi amanah itu. Idza ahadtum, manakala engkau telah melakukan janji itu. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat pertama, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, manakala engkau telah mengikat sebuah janji, penuhi janjimu dengan di mana engkau telah mengikat diri dengan seseorang untuk memenuhi janji dari itu. Penuhi janjimu. Wa qala ta'ala, dan dalam firman Allah yang lain, yaitu dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata-kata tetapi tidak ada kenyataannya, tapi tidak kalian realisasikan dalam bentuk amal, cuman janji aja, ngomong saja, tapi janji dan omongan itu tidak teraplikasikan, tidak terjabarkan dalam bentuk perbuatan, cuman omong saja, cuman janji, sekedar janji saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau lakukan itu? Ngomong saja, tapi kenyataannya enggak ada. Mala taf'alun, tapi kalian enggak lakukan. Tidak pernah, tidak engkau penuhi janji-janji kalian, cuman ngomong saja. Ngomong, pilih saya. Kalau Anda pilih saya, sarana kesehatan akan kami bebaskan. Betul? Dijanji kampanye itu. Pilih saya. Kalau Anda pilih saya, sarana pendidikan kami akan bebaskan. Tergiur oleh janji sang calon pejabat, kita pilih mereka. Setelah kita pilih, setelah mereka menduduki kedudukan itu, apa yang terjadi? Janji hanya tinggal janji. Lah itu masuk dalam firman Allah ini. Allah akan menghadirkan mereka kelak dan akan mengatakan, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian hanya asbun saja, asal ngomong saja, asal janji saja, tapi enggak ada kenyataannya? Kenapa tidak kalian penuhi? Itu akan Allah soal kelak. Mereka bebas dari pengadilan dunia, tapi tidak akan pernah lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pejabat bukan tanpa resiko. Apalagi pejabat-pejabat itu jabatan publik, menyangkut kepentingan banyak orang. Apalagi jika untuk itu mereka digaji dan dibayar, bahkan difasilitasi oleh rakyat, lalu mereka tidak memenuhi janji-janji mereka, ini sesuatu yang kelak akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Lalu Allah jelaskan, kabura maktan indallah, sungguh itu akan membangkitkan murka Allah, dan murka Allah yang paling besar. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alu, untuk kalian ucapkan, berkata-kata, ngobrol omongan, tapi tidak pernah ada kenyataannya. Itu tindakan itu, perbuatan itu akan memicu murka Allah yang paling besar, akan membangkitkan murka Allah, kemarahan Allah yang paling besar. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiqi thalathun, ayatul munafiqi thalathun,
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumber periwayatannya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah, ini perlu kita jelaskan lebih rinci agar tidak salah asumsi, salah tafsir. Kemunafikan itu dapat kita simpulkan dibagi menjadi dua. Nifakun fil amal, nifakun fil aqidah. Kemunafikan yang berkaitan dengan amal, perbuatan. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang munafik, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang kedua, nifak, kemunafikan dalam arti akidah. Itu sudah menjadi kepercayaan yang menjadi akidahnya. Nah, ini yang berkaitan dengan kekafiran dan seterusnya. Nah, hadis yang di atas ini adalah menjelaskan tentang nifakul amal, kemunafikan dalam artian dalam perbuatannya. Artinya mereka telah melakukan, muslim, mukmin, tapi melakukan perbuatan-perbuatan layaknya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Apakah dengan ini dia serta-merta keluar dari keislaman? Jawabannya tidak. Tapi pantaskah, pertanyaannya, pantaskah seorang muslim tapi melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik? Seorang muslim, muslimah, ya, pada dirinya ada atribut-atribut keislaman, tapi perbuatannya, sikapnya, tindak lakunya, dan apa yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Sementara orang munafik adalah orang yang saat Allah menyinggung keberadaan mereka, Allah menyinggung misalnya tentang orang-orang yang beriman dalam 2 ayat, orang-orang kafir dalam 3 ayat, orang-orang munafik 13 ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keberadaan orang-orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Mereka baonak dalam daging, musuh dalam selimut, selalu menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang, mengaku Islam tapi melecehkan Nabi Islam, ngaku Islam tapi menghina Nabi Islam, menghina nabinya orang Islam. Ini perbuatan orang-orang munafik. Dan ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda kemunafikan pada diri seorang itu ada 3. Padahal yang dilakukan oleh orang-orang munafik banyak. Tapi 3 hal ini yang paling mendominasi, yang paling umum. Setiap munafik pasti akan melakukan hal ini. Yang pertama, idza haddatha kadzaba. Kalau berbicara, pasti dia akan berbohong. Kalau berbicara, pasti dibumbui dengan kebohongan. Kalau dia berbicara, apapun pembicaraannya, pasti penyedapnya itu, penyedap pembicaraan itu adalah kebohongan. Selalu dibumbui dengan kebohongan. Ini yang pertama. Jadi orang-orang munafik itu adalah gudangnya kebohongan. Kalau ada muslim berperilaku laku sama, omongannya gak bisa dipegang. Selalu dusta, selalu berbohong, maka dia telah melakukan perbuatan orang-orang munafik. Namun demikian, kalau dia berbohong, apakah dia serta-merta keluar dari keislaman? Jawabannya tidak. Cuman ini muslim yang terhina, muslim yang tak layak, muslim yang tak patut dan tak pantas. Karena muslim
casingnya saja, hakikatnya, perbuatannya, akhlaknya, sifatnya adalah sifat orang-orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, manakala dia berjanji, acap kali dia berjanji, selalu akan ingkar janji, selalu tidak akan pernah menepati janji, selalu selip janjinya, janjinya gak bisa dipegang. Ini ciri-ciri khas orang-orang munafik. Kalau ada muslim, kalau janji molor, janji gak pernah pas, gak pernah tepat, maka ini muslim yang telah berlaku mengadopsi sifat-sifat orang munafik. Seyogianya ciri khas orang Islam itu tepat waktu. Orang muslim adalah orang yang memenuhi janji. Janji jam 1, jam 1 datang. Apapun janji itu akan dipenuhi. Itu ciri khas muslim. Kalau ada muslim tidak tepat janji, tidak bisa memenuhi janjinya, maka muslim yang mengadopsi sifat-sifat munafikin. Yang ketiga, wa idza tumina khan, kalau diserahi amanah, apapun wujudnya, apapun skalanya, apapun itu, maka ia akan berkhianat. Khianat bukanlah sifat kaum muslimin. Khianat adalah sifat dan kebiasaan orang-orang munafikin. Kalau ada muslim, muslimah yang saat dipasrai, diserai amanah, lalu dia berkhianat, maka dia telah berperilaku, berbuat perbuatan orang-orang munafikin. Hadits ini sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Zada fi riwayatin li Muslim, bahkan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, meskipun yang bersangkutan itu sholat, meskipun yang bersangkutan itu berpuasa, sholat, dan ngaku kalau dirinya muslim, tapi lebih tepat dia dikatakan dia adalah munafik. Kenapa? Karena seyogianya kalau dia benar-benar sholat, sholatnya itu akan mampu mengkikis habis sifat-sifat negatifnya. Karena sholat itu akan mampu memberikan kontribusi pada jiwanya. Kenapa? Karena sholat itu hakikatnya adalah nur. Kalau dia sholat sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat, maka sholatnya itu akan mampu menerangi hati dan jiwanya. Hati dan jiwa yang telah diterangi oleh cahaya sholat, maka tidak akan pernah mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang layaknya, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang munafikin. Jadi meskipun dia sholat, meskipun dia berpuasa dan ngaku dirinya sebagai seorang muslim, begitu dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi kalau dia masih berbohong, tidak pernah menepati janji, berkhianat dan seterusnya, maka orang ini layak untuk dikatakan orang-orang munafik. Selanjutnya, wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منهنّ
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذبا وإذا عاهد غدرا وإذا خاصم فجرا متفق عليه. Hadis yang berikutnya sumber periwayatannya dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau seorang sahabat, ayahnya juga seorang sahabat. Di mana sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertutur sabda. Kata Rasul, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada empat hal. Jadi tidak terbatas talatun arba'un ini tidak terbatas hanya pada tiga atau empat itu aja. Ini sekedar Rasul SAW mengucapkan angka, tapi tidak berarti hanya terbatas pada tiga dan empat itu saja. Sekedar mengucapkan saja. Empat hal, empat sifat, jika seseorang memiliki karakter-karakter yang empat ini, kana munafiqan khaliso, maka dia telah menjadi munafik sejati. Munafik itu dalam artian amal. Sekali lagi, dalam artian amalnya kayak amalan orang-orang munafik. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifat. Nah, kalau ada pada diri seorang itu salah satu dari sifat yang empat ini, maka pada diri orang itu telah bersemayam pada dirinya sifat-sifat munafikin. Dia akan terus sebagai orang-orang munafik sampai kapan? Hatta yada'aha, sampai ia tinggalkan sifat tadi itu. Kalau tidak, maka dia telah mengadopsi sifat-sifat orang-orang munafik. Yang pertama, apa itu? Idza tumina khana. Dalam riwayat ini dikedepankan adalah tentang amanah, yaitu mereka-mereka yang tatkala diserahkan pada dirinya amanah, diberikan mandat oleh rakyat, namun dia selewengkan kewenangan yang diberikan rakyat kepadanya itu. Khana, dia berkhianat. Yang pertama. Yang kedua, wa idza haddatha kadzaba, manakala dia berucap, berbicara, pasti berbohong. Selalu berbohong. Dibumbui dengan kebohongan. Dibumbui dengan kepalsuan. Demi menarik rakyat, demi menipu rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Wa idza ahada ghadara, manakala dia janji, selalu menyalahi janji, selalu mengingkari janji, tidak pernah menepati janji. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara, kalau dia sudah marah, marah, ribut, marah, fajara, pasti hal-hal yang kotor-kotor itu akan keluar, sumpah serapahnya akan keluar. Nah, ini ciri-ciri khas orang-orang munafik. Kalau sudah ribut-ribut dia, wah, keluar dia. Ya, simpanan-simpanan dalam gudangnya itu dikeluarkan semua. Ya. Wah. Hal-hal yang negatif-negatif itu semua keluar. Nah, ini ciri khas orang-orang munafik. Melampiaskan apa itu? Emosinya melalui kata-kata yang tidak sepatutnya, sepantasnya diucapkan. Ya. Ada tidak orang-orang seperti itu? Kalau sudah ngamuk, wah, ya, istilahnya elek, ya, wah, macam-macam sudah. Ya. Orang yang mendengarnya itu menyesal, ya, menyesal ditakdirkan mendengar kata-kata yang seperti itu. Ya.
Nah, itu ciri-ciri khas orang munafik. Muslim adalah seorang yang pandai mengendalikan emosinya. Ya, tidak obral emosi. Dan kemudian berbentuk apa itu? Sumpah, serapa, dan kata-kata yang tak pantas keluar dari mulutnya. Itu tidak akan pernah. Nah, hadis ini sahih dengan kriteria puncak juga, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. Ini contoh tentang amanah, kejujuran yang berlaku dan terjadi di komunitas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana komunitas para sahabat itu, karena menjunjung tinggi ajaran Nabi mereka, Nabiul Islam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang itu saat itu punya komitmen amanah yang amat sangat kuat. Setiap muslim akan menjalankan itu. Pantang untuk berbohong, pantang untuk berkhianat. Kejujuran adalah level kehidupan mereka. Maka hadis ini diriwayatkan dari seorang Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah yang terbilang masih muda. Nah, kata Jabir ibn Abdullah, Rasul pernah berkata kepadaku, wahai sahabat Jabir, nanti kalau datang pampasan perang dari Bahrain, maka engkau akan aku berikan seperti ini dan seperti ini. Dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul akan memberikan sejumlah harta kepada sahabat Jabir. Tetapi harta yang dijanjikan itu tak kunjung datang sampai Rasul wafat. Hatta qubidha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul wafat, harta itu tidak kunjung datang. Falam yaji' malul bahraini hatta qubidha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah Islam, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Islam kemudian mengangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Maka kepemimpinan umat Islam saat itu di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Rasul yang pertama. Amirul Mukminin yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa Rasul pernah menjanjikan kepada beberapa orang. Dan maka sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat harta Bahrain itu hanya datang, Sayyidina Abu Bakar mengumumkan, memberikan maklumat. Ya. Yaitu siapa orangnya yang telah pernah dijanjikan oleh Rasul
untuk diberikan kepadanya sejumlah harta, hendaknya ia datang kepadaku. Atau orang yang ada hutang piutang dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya datang kepadaku. Man kana lahu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddatun, siapa orangnya yang pernah punya janji dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, au dainan, atau punya hutang piutang, falyatina, hendaknya datang kepada kami. Karena sekarang tampuk kepemimpinan umat Islam di tanganku, datang kemari. Maka Jabir yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendatangi siapa itu? Sayyidina Abu Bakar. Fa'ataituhu wa qultu lahu, setelah aku mendatangi Sayyidina Abu Bakar, di hadapan Sayyidina Abu Bakar aku katakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah berjanji kepadaku, kalau datang harta dari Bahrain ini, aku akan berikan engkau seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Tiga kali diucapkan. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengambil harta itu. Ya, mungkin berupa koin-koin dinar, koin-koin emas diberikan. Fahathali hasyatan, lalu dia ambilkan. Diberikan kepada Sayyidina Jabir. Setelah dihitung oleh Sayyidina Jabir, ternyata jumlahnya 500 dinar. Sebuah jumlah yang fantastis. Faqala li, setelah aku hitung ternyata jumlahnya 500, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, khud mithlaiha, ambil lagi ya, kelipatan daripada, dua kelipatan daripada jumlah ini. Jadi ambil lagi 1000. Jadi karena Rasul SAW mengatakan hakada wa hakada wa hakada, tiga kali. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak ingin menyalahi janji Rasul SAW. Yang satu tidak ingin menyalahi janji Rasul kepada Sayyidina Jabir. Yang satu, yang Sayyidina Jabir dipercaya. Kenapa? Karena Sayyidina Jabir tidak mungkin bohong. Jadi masing-masing memegang komitmen amanah. Maka diberikanlah kepada Sayyidina Jabir 1500 dinar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya memegang amanah, menjalankan amanah sedemikian rupa. Kalau hari ini kan mana buktinya? Ada bukti? Lupa gak dibubuhi apa itu? Enggak dibubuhi materai 6.000 rupiah. Ditolak. Dianggap enggak sah. Jadi harga amanah kita itu lebih berharga kertas yang ada tulisan angka 6.000. Di zaman Rasul, amanah itu begitu berharga. Sayyidina Jabir hanya datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, Rasul menjanjikan aku seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini. Dipenuhi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sejumlah 1500 dinar. Entah kalau hari ini berapa miliar itu. Cukup lihatnya dengan kata-kata saja. Hari ini perjanjian di notaris macam-macam, hanya karena salah kata-kata saja gugur. Itu apa yang terjadi? Karena apa? Karena kita krisis amanah, krisis kepercayaan. Di satu sisi, karena orang tidak punya amanah, maka di sisi yang lain, orang susah, sulit untuk percaya. Maka itu yang terjadi. Orang lebih mempercayai apa itu? Selembar kertas ketimbang ucapan seorang muslim, seorang mukmin. Mana buktinya? Kalau ada hitam di atas putih, saya baru percaya. Ya. Nah, statusnya sebagai muslim enggak dipercaya. Statusnya sebagai mukmin enggak dipercaya. Statusnya sebagai orang saleh enggak dipercaya, enggak ada harganya itu semua. Ya. Itu terjadi karena
saat kita telah krisis kepercayaan, krisis amanah. Wal'iyadu billahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya berikan kita, anugerahkan kepada kita sifat-sifat amanah. Selanjutnya, babul muhafadhu ala ma'tadahu minal khair. Bab anjuran untuk muhafadhu, untuk melestarikan, melestarikan ma'tadahu minal khair, akan kebiasaan-kebiasaan yang baik, apa yang sudah biasa dijalankan dari nilai-nilai kebajikan, hendaknya itu dilestarikan. Allah berfirman, qala Allah ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan, nasib sekelompok kaum, sekomunitas masyarakat, itu tidak akan Allah ubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga sang masyarakat itu sendiri mengubah diri mereka. Jadi ada upaya, ada usaha, ada upaya, ada usaha, dan mau berubah, maka perubahan itu akan terjadi. Tapi kalau orang kemudian statis, ya, kalau memang saya ditakdirkan jadi orang kaya, saya akan kaya. Kaya tidak bekerja. Kita bukan Bani Israel yang datang ma'idatan minas sama, ya. Datang nampan-nampan yang penuh dengan apa itu, makanan yang siap santap, bukan. Kita umat yang diperintahkan untuk berikhtiar, berupaya, berusaha. Selanjutnya Allah menentukan, tapi ada usaha dari diri kita. Maka ditegaskan oleh Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah umat, sebuah kaum, sampai kaum itu sendiri berupaya, berusaha untuk merubah diri mereka. Jadi harus ada aksi terlebih dahulu, baru ada reaksi. Isya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.